Anggota tim hukum Ganjar Mahfud Lutfi Zayid saling sindir dengan ketua tim pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra dalam sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi Selasa 2 April 2024. Momen ini terjadi ketika Lutfi mendapat kesempatan untuk bertanya kepada seorang ahli yang ia hadirkan. Ia lantas menyinggung pernyataan Yusril soal putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengklarifikasi hal itu, Yusril merasa tengah diadu domba oleh kubu 03. Kemudian saya ingin juga klarifikasi dari sehubungan dengan pengumuman Pak Lutfi Yazid. Itu mengatakan begini, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu adalah satu putusan yang problematik. Dan tidak ada orang yang mengatakan tidak problematik sebenarnya. Memang iya, dia problematik. Hanya di bawah DKPP, diuji lagi dua kali ke MK, walaupun ditolak oleh MK. Dan memang dia problematik. Pada waktu saya mengatakan, seandainya saya menjadi Gibran, mungkin saya tidak akan maju ke dalam pencalonan, karena saya tahu ini problematik. Tapi kalau beliau ingin mengambil keputusan akan maju, saya mau ikuti keputusannya. Dan ditanya pada waktu itu, ada ketua PBB dan partai koalisi akan mencalonkan Pak Gibran. Dikatakan dalam demokrasi itu orang yang kalah akan ikut orang yang menang. Apalagi kami tidak merasa kalah. Karena itu keputusan musyawarah koalisi, karena kami bagian dari koalisi, kami tunduk kepada keputusan koalisi. Jadi bukan seperti yang beliau katakan, Yusril pernah mengatakan, kalau saya Gibran, saya akan minta dia untuk mengatakan. Kan tidak logis. Kalau saya Gibran, saya akan begini. Dan kalau saya Gibran, saya akan minta dia melakukan ini. Kan tidak logis semua seperti itu. Jadi saya kira ini clear, supaya tidak menjadi persoalan, karena Pak Ketua baik juga saya dalam persidangan seorang advokat sepertinya mengambil domba antara advokat dengan klien. Tidak pantas untuk diucapkan. Itu tidak etis melakukan hal seperti itu dalam persidangan. Dan persoalan yang menjadi clear, tidak ada persoalan lagi sejak awal, kita sepakat bahwa pagi bantu kita dukung, kita calonkan, bahkan ketika beliau datang ke rumah pun mengatakan sekarang yang sangat siap untuk membantu aspek-aspek hukum yang sepanjang pencalonan pagi bantu dalam diversi. Jadi persoalan seperti itu sebenarnya. Jadi kalau diungkap nanti dalam sebenarnya adalah seperti ini. Membuat konflik antara beliau dengan advokat, saya kira memang tidak mestinya harus dilakukan semacam itu. Tapi saya akan dia berada di atas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.